Apabila berjumpa dengan individu yang berwajah sama dengan kita atau individu yang kita kenali, maka memang boleh mendatangkan kebingungan pada masa sama teruja. Seperti pelawak Zizan yang tidak menyangka boleh berjumpa dengan lelaki yang dikatakan sama wajahnya seperti Dato' Ramli MS. Buat lagu ke? Tak puas buat lagu kat sana, buat lagu kat sini pula. Nombor, saya edit nampak. Abang, melalui muat naik di IG pelawak itu, beliau memaparkan lelaki berkemeja sedang khusyuk memandang telefon tanpa sedar dia sedang dirakam. Maka Zizan pun mengambil kesempatan untuk membahan Dato' Ramli MS dengan berlawak kononnya beliau adalah lelaki yang sedang duduk di kedai itu mendapatkan ilham menghasilkan lagu. Yang lebih menghiburkan, Dato' Ramli MS membalas di komen video tersebut mempersoalkan bagaimana Zizan boleh jumpa kembar dia yang ketujuh. Netizen dilihat terhibur dengan posting Zizan itu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.